Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paketan saya sudah datang, guys. Nanti untuk kabel inverter ini ke aki sini, guys. Nah, ini dia. Saya beli cuma 3 meter aja kali 2 merah hitam. Cek, langsung dibongkar, guys, di sini. Mantap. Ya. Yeah. Oke. Okay. Isinya kayak ular ini, guys, ya, dibuntel pakai karung apa ini, karung beras ya ini. Diintip dulu, guys. Wuh. Merah hitam. Kok buluk ya ini yang megang. Wah, ini naruh stoknya nggak wadah nih, buluk ini. Tapi ini 16 mm, guys, ya, mantap sekali. Tembaga murni katanya ya, guys. Nah, kabel itu saya ulangi berkali-kali ya, untuk kabel sama kawat email itu beda. Kalau kawat email itu ukurannya itu diameter ya, guys. Kalau kabel kayak gini itu luas penampang, rumusnya PR kuadrat. Jadi kalau ngukur kabel jangan pakai diameter, tapi pakai PR kuadrat. P itu 22/7, R itu setengahnya diameter, dikuadratkan dikalikan P gitu loh. Nah, ini dia, guys. Untuk serabutnya itu semana ya, ini, nah segini ya. Nah, ini kalau kalian pakai skate mat gini itu nggak bakal ketemu 16 mm, guys, karena yang diukur itu luas penampangnya. Seperti rumus yang saya bilang tadi, rumusnya sama dengan rumus luas lingkaran, guys, ya. Kalian cari PR kuadrat itu rumusnya. Loh, guys, lah ya cocok toh ini. Wah, ini warnanya merah hitam. Wah, cocok banget. Masukkan ke aki. Nanti tak bagi dua ya ini. Buat dari SCC, dari SCC situ turun ke aki. Terus dari aki ke inverter. Jadi pakai kabel ini dibagi dua nanti ya, dibagi dua. Ini saya punya perbandingan, guys, ya. Jadi saya punya kabel yang ini 6 mm, sekali lagi luas penampang ya, dengan 16 mm. Itu perbedaannya kayak gini, guys. Ya, kelihatan ya itu. Seperti itu perbedaannya, guys, ya. Dan ini biasa dipakai untuk kabel aki motor gitu. Nah, ini bedanya dengan kabel PV1F itu, dia ini lapisannya cuma satu ya, guys, nggak kayak kabel panel surya yang khusus panel surya lapisannya dua. Bedanya itu, guys, ya. Jadi kalau dipakai di outdoor lebih baik ini ditambah dobelan, mungkin dimasukkan ke selang atau ke pralon gitu, guys. Nah, ini kabel ini pas sekali untuk spek Epever Extra yang 40A untuk ukuran ini. Untuk harga pembelian itu per meternya harganya 31.000, guys. Nanti link pembeliannya akan saya taruhkan di bawah deskripsi video ini. Ada satu lagi, guys, ini, guys, ini kabel ini yang di SCC saya pasang ini 2,5 mm, guys. Jadi yang 2,5 itu segini dibandingkan dengan 6 mm ya, perbedaannya segini. Terus kalau dibandingkan dengan yang 16 mm ya segini. Sekali lagi, pokoknya luas penampang ya, bukan diameter. Kalau kalian ngitungnya diameter nggak akan pernah ketemu 16 mm kayak gini. Oke, guys, untuk kabel ini mereknya Sutrado ya, guys. Nanti link pembeliannya aku taruh di bawah deskripsi video ini. Untuk harganya itu per meternya satu helai atau satu warna itu harga 31.000 ya, guys. Nanti langsung cek aja di all shopnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.